Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie TV. Kacau. Sedap. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Dari hari ke hari aku terus merindui dan aku dapat Oke, sudah memasuki bulan Mei, awal bulan yang baru dan sebentar lagi umat muslim di seluruh dunia akan memasuki bulan Ramadan. Ya Rabbi Bil Mustafa. Ya Rabbi Bil Mustafa. Ya Rabbi Bil Mustafa, berikan polusi dan awamilana. Ramadan ya wasi' al-karam. Selamat berpuasa semua untuk kalian yang beragama Islam dan semoga kita lebih bisa memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini ada video terbaru dari Suki, sambungan dari Naik KL, yaitu Naik KL episode 10 sudah keluar, sudah rilis dan banyak yang DM aku katanya episode ini lebih lawak lagi daripada episode 9 kemarin. Jadi sepertinya keren ceritanya ini karena cerita kemarin keren banget ya. Dia belum dapat juga Lavinanya. Apakah di episode ini sudah dapat atau masih juga belum? Jadi kita lihat bersama-sama ya episode 10 dari Naik KL Zuki. Oke. Okay. Wah, itu mereka. Oh, itu cewek kemarin ya yang borong Lavina. Wana namanya. Wana minta maaf. Wana tak niat pun nak salang korang. Tadi ni apanya? Ha? Kita datang dari kampung. Ha, macam-macam halangan kita tempuh. Lepas tu dah sampai KL. Lepas tu pergi pula dekat Tycoon. Sabar. Flavor dah kena sailang. Sailang. Apa gelak? Ingat kelakar. Burn. Hey, Wana. Muka. Cuma mangkai itu RM50,000 satu orang kan? Itu pasal you cepat-cepat mari sini Tycoon. You kasi angka, you kasi booking itu flavor. Semua you kasi angka. Betul kan? Kambing you. Ya betul, tapi RM15,000 tu kan untuk Wana. Wana booking untuk korang. Tak payah tipu lah Wana. Zaman sekarang mana orang tolong free? Semua ni pakai duit. Ha? Tak payahlah kau nak tipu Wana. Zaman sekarang mana ada tolong free? Semua ni duit. Ha? Eh, dah Wana. Zaman sekarang mana ada free? Semua nak tolong pakai duit. Taklah bodoh. Korang tahu tak? Ada orang nak datang booking Lavina. Sebab tu Wana datang dulu booking untuk korang. Siapa? Orang daripada Singapura. Kalau nak booking, kena bagi duit booking dulu. Itu yang Wana datang booking untuk korang awal-awal. Ha? 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 Panas? Panas? Ha, macam itulah aku rasa. Dah lah pekak. Bodoh. Geramnya aku. Padah. Sebar apa tuan. Wana, saya nak cakap ni. Kalau Wana tak dengar apa pun saya cakap, saya tak kisah. Asalkan suara Wana dalam hati saya. Asyik. Pikapan dia. Ha? Enggak kena pikapan dia. Ya. Wei. Sudah ya tapi. Zuki, semalam sebelum Wana datang KL, Wana nampak Oyot bawa kawan-kawan ramai datang rumah. Eh, betul ke? Betul, rasanya sekolah pun dia tak pergi. Eh, tak boleh jadi ni. Eh, bawa handphone. Password. Nasi. Hello? Hello? Hello?
Eh, Oyut. Eh, kau bawa kawan kau masuk rumah eh? Eh, mana ada? Ayah bila nak balik ni? Datang lagi, Oyut. Ayolah, nanti aku baliklah. Ayah kata naik KL 2 hari je. Ni nak masuk 4 hari dah kan? Ha. Dengan rumah tak ada air, Oyut tak tahu nak berak kat mana. Kita pergi cari air selama. Ya, aku balik. Ya, balik. Dah, dah, dah. Kacau. Sedapnya. Eh, hey, aku kena balik lah. Saya kena balik, Pak Duan. Kalau kau balik lagi, semua orang kena balik lagi. Eh, Pak Duan, jom lah. Semua balik. Kan? Eh, kau ada berapa duit? Ada berapa duit? Kok dia yang jalan? Saya ada RM60 je, bang. RM60 je ada. Eh, Pak Duan. Macam mana nak balik? RM60 mana cukup nak balik semua? Eh, lah. RM60 je. Kata je insurans. Duit juta-juta. Apa lah. Abang, mana ada duit? Pakai duit mana dulu? Hah? Tasnya hilang lagi. Eh, mana? Duit mana? Mana kami warna tahu? Takkan kita orang curi? Tadi Wan letak kat sini. Lepas tu tak ada. Eh, mana Mamat dengan Daun, ha? Mana budak dua orang tadi? Mamat sama Daun silam. Eh, lama dah ada orang tak ada? Tadi ada. Sekarang tak ada pula. Dalam tu dah dalam macam-macam. Kat bank, IC, handphone, kunci kereta macam-macam. Aku ingat kan, Messi budak dua ekor tu rembat handbag warna tu. Saya tak nak fikir pasal warna punya beg. Ha? Dia memang saya hilang. Ha, okay? Sekarang ni saya nak balik. Saya kena balik. Pak sini duit kau. Pak sini duit kau. Aku kena balik. Saya kena balik, Pak Duan. Saya simpan mana? Sana. Sana. Saya kena balik. Good luck. Pulang dia. Balik dia. Kat mana, kat mana? Kau mana? Sana dekat. Asyik kena balik. Wey, takkan pula macam tu je. Kita orang macam mana? Apa pandai lah cari jalan, Pak Duan nak balik. Saya nak kena balik, saya emergency. Saya balik dulu. Yalah, yalah. Pandai-pandai kita orang balik. Tapi kau hati-hati tau, jangan pat langgang kau. Bye-bye. Okay, Pak Duan. Saya balik dulu. Adios. Asik. Adios. Korang tak nak beli insurans? Saya pun nak balik dah ni. Eh, tak payah beli insurans. Ustaz boleh cakap. Selepas subuh kita percaya Yasin, Allah lindung kita satu hari. Apa susah-susah? Kebetulan saya pun ada jual Yasin. Nak beli Yasin? Kemana ya? Daus sama Ahmad itu ya? Okey. Kemana mereka berdua ya? Kok hilang tiba-tiba? Apa mereka yang curi bagnya Wana tadi ya? Tapi kayaknya nggak mungkin kayaknya mereka yang ambil ya. Tapi aku nggak tahu juga ya. Ini semakin penasaran karena Zuki pulang ke rumah. Pak Duan dan teman-teman masih di KL. Jadi banyak banget halangan mereka untuk dapet Lavina ini ya. Sepertinya episode 11 ini akan lebih pecah lagi mungkin ya. Daripada episode 10 ini. Ceritanya lebih mantap lagi nih pasti. Ini bikin penasaran ceritanya. Kita tunggu sama-sama lah ya. Part 11-nya keluar nanti. Dan terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah informasikan aku di Instagram. Dan jangan lupa juga kalau episode 11 nanti sudah keluar, tolong informasikan aku lagi di Instagram. Nanti akan aku tampilkan nama-nama kalian seperti biasa di layar ya. Oke lah, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.